cinta. Nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antarumat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan di cara lintas agama. Indonesia semakin hari semakin kacau deh. Iya benar banget Tura, padahal bangsa kita udah mau 77 tahun merdeka loh, tapi rakyatnya masih aja banyak yang menderita. Bukan hanya itu aja Sel, bangsa Indonesia dilihat-lihat lagi kayak kurang bijak gitu loh, kayak kurang dewasa gitu dalam menyikapi suatu perbedaan. Nah iya benar banget Tura, padahal perbedaan itu sesuatu yang wajar ya gak sih? Iya. Permisi, selamat siang. Oh ya, selamat siang Mbak. Kebetulan kampus saya ada dekat sini, jadi saya lagi nyari-nyari kos-kosan dekat sini. Mbak-mbaknya tahu nggak kosan yang ada di sekitar sini? Saya tahu sih Mbak, kosan di dekat sini. Di kosan saya ada satu kamar yang masih kosong. Kalau Mbaknya mau, saya bisa sih antarin ke kosannya. Wah, nggak ngerepotin nih Mbak. Ah, soal aja kali Mbak. Iya Mbak, santai aja. Lagian kita juga senang kok membantu sesama anak rantau. Terima kasih Mbak, boleh saya lihat kosannya? Oh iya, maaf sebelumnya ya Mbak. Nama Mbak siapa ya? Nama saya Kema Mbak. Oh Kema, perkenalkan nama saya Laura. Salam kenal Mbak. Ya. Kalau ini teman saya namanya Selin. Oh iya Mbak Selin, salam kenal juga. Iya Mbak Kema, salam kenal juga. Yuk sekarang kita langsung aja ke kos-kosannya nih. Oh iya Mbak, maaf sebelumnya ya, kalau kita menyapa orang, lebih baik kita menggunakan salam seperti nama budaya, kan kita juga sesama Buddhis. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Iya. Ya udah, aku tinggal dulu Ara. Bye. Ya, bye Selin. Silakan tinggal, semoga betah ya tinggal di sini. Oh iya Mbak. Nama budaya. Nama budaya. Ih kalian tuh main gak ada aku sih? Ya tadi lagian biasanya kamu gak ada di kosan tadi. Aduh, tadi aku lagi ada urusan sebentar sih, biasa lah. Yaudah langsung join aja lah. Oke bentar ya. Aduh Kema, kamu jangan maju-maju dong, musuh lagi mencariin kamu itu. Sorry lah. Ya. Era, bantuin dong, lagi di rusuh tuh. Oh iya, bentar-bentar ya. Sabar nih, lagi kesana. Stop.
betah nggak tinggal di kosan ini? Ya jelas dia betah lah, orang tinggalnya bareng aku gitu kan. Iya Ra, aku udah tinggal beberapa hari di sini masih nyaman-nyaman aja kok. Wah syukurlah kalau gitu. Ya pasti lah sis, kan ibu kosan kita baik gitu. Oh itu loncengnya udah bunyi tuh, Pak Kusala udah bunyiin. Itu berarti Pak Kusala memanggil kita untuk sembahyang. Pak Kusala itu siapa ya? Ngomong-ngomong Pak Kusala itu adalah guru yang ngajar untuk puja bakti kita di sini. Oh ya. Bentar-bentar, saya dulu aja, aku ikut belakang dulu. Bentar ya dulu. Iya. Berbeda suku, ras, agama, budaya, kepercayaan. Perbedaan itulah yang menyatukan kita semuanya. Iya benar banget itu Kema. Apalagi sebuah negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kamu tidak perlu meniru kami. Kamu cukup menjadi diri kamu sendiri dan berpegang teguh terhadap keyakinanmu dan bersikap toleransi. Ya teman-teman, sekali lagi aku minta maaf. Iya Kema, tapi justru kami itu salut loh dengan sikap toleransi yang kamu miliki selama ini. Oh ya teman-teman, perkenalkan nama aku yang sebenarnya adalah Devi. Salam kenal. Salam kenal. Koper sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara. Provinsi Sumatera Barat adalah rumah bagi keberagaman.